setelah kawat seperti ini, oke. Sekarang gimana caranya supaya hasil tekukan rata? Rata di sini, rata tengah berarti ya. Saya praktekin ya. Saat, nah ini posisi ini ada di atas. Ini kita pencet, setelah begini ini kita balik. Ini kita balik, diusahakan ini kebalikannya di atas lagi ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti dia posisi udah nggak bengkok di sini. Berarti kita tinggal ngerapiin kawat yang di sininya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dia jadi rata. Dan dia center tengah untuk bending yang ini. Oke.